Jadi pagi hari ini, dini hari ini kami dari Polres Demak melaksanakan kegiatan polisi tugas sahur adalah dalam rangka kita mendukung program-program pelaksanaan di bulan suci Ramadan. Salah satu program ini adalah kita bangun dini hari, kemudian kita melaksanakan patroli ke wilayah Demak dan sekitarnya, kemudian kita membangunkan warga dengan menggunakan fasilitas yang kita miliki untuk mengingatkan warga pelaksanaan sahur. Selain itu juga kita mengingatkan kepada warga-warga yang lainnya apabila ada hal-hal terkait dengan kriminalitas, maka kita menyambangi sebagai contoh jika memang ada kegiatan trek-trekan, kemudian kegiatan kumpul-kumpul yang kurang baik, kita akan melaksanakan patroli. Kemudian juga kita sambangi polsek terdekat dan kita melaksanakan sahur bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan muspika setempat. Setelah itu kita melaksanakan sholat subuh berjamaah sambil kita memberikan tausiah Kamtibmas. Harapan kami dengan kegiatan ini,
insya Allah kota Demak semakin baik, semakin kondusif, dan tentunya masyarakat Demak dapat menikmati pelaksanaan ibadah suci Ramadan dengan penuh dengan hikmat dan juga penuh dengan kebaikan. Amin.